Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang dan semua selamat petang kepada semua PCBO yang hadir pada hari ini. Hari ini 4 hari bulan 9 2023, seperti biasa hari Senin adalah hari di mana dealer-dealer Publigo ada kelas untuk kita belajar untuk membangunkan bisnes Publigo dengan jaya ni. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat belaka dan dipermudahkan segala urusan. Tahniah saya ucapkan. Kepada Tahniah saya ucapkan kepada semua yang hadir awal pada hari ini. Sudah ada 70 mata yang memandang. Jadi saya nak ajak lagi dealer-dealer tim puan-puan yang lain untuk sharing. Turut hadir untuk dalam dealer PG Business School pada malam ni. Sebab topik pada malam ni sangat-sangat penting untuk dealer tahu macam mana nak membangunkan bisnes Publigo dengan betul, dengan harmoni untuk jangka masa yang panjang. Okey. Sebab apa kita tak nak tuan-puan hadir pada malam ni seorang-seorang. Kita nak berjaya, nak sama-sama untuk untuk kebaikan jangka masa panjang kita. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. So itu quotes daripada Ratatata. So jadi saya nak tuan-puan banjirkan ruangan komen tuan-puan lah dari mana. Okay, boleh bagi tahu tim dan tim lah dari mana, saya akan bacakan. Okay. Tuan Nizam Omar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Kuantan. Cik Puan Noya Abdul Jamal, waalaikumsalam. Encik Syukur dan tim hadir dari Cirah Selangor. Saya dari live dari sebelah daripada Tanjung Malim, Sungguh Selangor juga. Siapa lagi? Saya nak sebutkan nama ni. Tuan-puan. Banjirkan lagi. Live-live dah dari mana. Share link ni untuk ramai lagi. Untuk dengarkan hadir perkongsian pada malam ni yang sangat penting. Okay. Tuan Rizzi Swandi Gold Channel. Waalaikumsalam. Hadir di Parit Raja. Okay. Siapa lagi? Tuan Mokta Hudri, salam, hadir dari Batu Pahat, Johor. Okay, kita nampak sekarang ni yang kita sebenarnya boleh belajar dari mana-mana pun. Jadi kita rasa, patutnya tuan rasa bersyukur, tuan puan rasa bersyukur sebab ada sebab tuan puan dikurniakan, diberi peluang untuk join jadi dealer Publigo ni yang memang banyak sangat kelebihan dia. Yang bisnes boleh diwarisi, cara untuk capai ultimate financial freedom. Lepas tu nak belajar pun tak mudah. Nak belajar pun tak susah. Kita boleh sedia dekat dalam bilik je. Habis kerja semua tu, kita dah boleh concentrate untuk bisnes Publigo kita. So tuan pun dah ada 10 success attitude yang bagus dalam diri tuan pun sebab tuan pun nak invest masa untuk belajar. So kekalkan momentum tuan-puan untuk join untuk kita dengarkan perkongsian pada malam ni. Okay. Jadi tuan-puan boleh share lagi. Okay, sekarang dah 117. Saya rasa tak cukup lagi. Tak cukup kita sebab dealer Publigo sudah ada beribu-ribu dah. Tapi sekarang ni sudah ada 100 lebih. Saya nak 500 at least pun jadilah. Jadi untuk kita berjaya bersama-sama dengan Publigo ni. Okey. Topik pada malam ni sangat-sangat penting untuk dealer-dealer bangunkan bisnes dengan betulnya. Okey. Sebab dulu-dulu bisnes Publigo ni dia tak ada sistem tau. Tak ada sistem. Dulu, jadi dealer-dealer dulu dia macam memandai-mandai untuk bangunkan bisnes Publigo tu. Jadi bila dah memandai-mandai, ada salah langkah dia.
So bila salah langkah akan cepat mati. Bila cepat mati, jadi tuan pun boleh tengok sekarang ni dealer mana je yang dealer-dealer zaman dinosaur, kalau dulu-dulu asal tuan syukur cakap, yang mana je yang stay sampai sekarang. Jadi sekarang ni dengan ada sistem, sekarang ni even student semua orang boleh buat bisnes public gold ni dengan baik. Sebab apa? Sebab dia trust 100% dengan sistem yang dia ada, dia so dia macam guideline kepada tuan-puan untuk bangunkan bisnes. Bila ada guideline ni, so tuan-puan tahu macam mana nak bangunkan bisnes dengan baik, dengan cara yang betul, supaya tuan-puan tak langgar dinding, supaya tuan-puan tak buat apa orang lain buat yang tersalah, supaya tuan-puan rasa dapat capai kejayaan tu dengan shortcut ni. Macam tu. Okay, tuan-puan sila lagi selfie dan post dekat sosial media yang tuan-puan ni hadir dengarkan perkongsian pada malam ni, sebagai tuan-puan sebagai dealer yang aktif. Bila tuan-puan jadi dealer yang aktif, so customer pun nampak tuan-puan ni dealer yang serius dengan public good, yang boleh guide customer dengan baik. So lepas tu dealer-dealer tuan-puan pun, oh dealer aku belajar ni, aku pun kena belajar. So kita sama-sama belajar untuk bangunkan bisnes sama-sama. So baiklah. Lepas tu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nurin Irjina binti Syahrul Effendi. Saya masih normal dealer, tapi saya ada dream yang sangat besar. Dream saya yang sangat besar seperti speaker pada malam ini. Di mana speaker pada malam? Okay, saya masih lagi seorang student pengajian, pengajian perakaunan di Universiti Utara Malaysia, tahun pertama, sem yang kedua. Dan dream saya sangat besar seperti introducer saya. Memang saya kagum dengan dia, saya akan jadikan dia sebagai role model saya untuk berjaya juga. Jadi saya, dream saya adalah untuk mencapai 1,000 frontline dalam masa setahun ni, dan untuk mencapai founder master dealer sebelum hujung bulan 12 ni. Lagi cepat lagi bagus untuk saya dapat capai 2 tiket Switzerland. Saya nak bawa mak ayah saya juga untuk travel sambil kita belajar sesuatu dengan public goal ni. Okay. Saya percaya yang saya akan dapat capai dream saya ni sebab speaker pada malam ini juga dia seorang yang student yang boleh bangunkan bisnes public goal sejak dia bangunkan bisnes public goal ni sejak student lagi. Dia masih di IPTA di UPSI. Jadi sekarang ni dia dah baru je graduate pada tahun lepas, dan sekarang ni dia dah bergelar seorang pesara mahasiswa, dan sekarang ni dia full time PGBO. Rezeki dia dapat kenal public goal ni. Jadi memang saya banyak dengar cerita tentang dia bangunkan bisnes public goal ni sejak zaman dulu, bukanlah perkara yang mudah. Jadi sampaikan dia pernah cerita dekat saya yang dia pajak 4 gram emas untuk dia hadirkan diri untuk belajar ke apa, seminar-seminar apa jutawan emas dulu. Jadi tuan pun kena rasa bersyukur sebab sekarang ni nak belajar bukannya susah. Kita hanya dekat rumah pun kita dah boleh belajar. Tak macam zaman speaker kita pada dulu, kita kena travel, kena pajak emas sebagainya kan. Jadi saya percaya, jadi apa rahsia yang speaker kita pada malam ini boleh boleh capai, boleh sustain dalam bisnes public goal ni adalah sebab dia percaya 100% dalam PG1 system ni.
Kita setakat belajar, kita setakat belajar tak cukup tuan puan. Kita kena percaya, kita kena percaya dan kena buat. Kena buat sampailah kita, bila kita dah percaya dan buat tu, insyaAllah akan pastinya akan ada result dia. Jadi result dia adalah seperti tuan Tuan Muda Azim Ali speaker pada malam ini, yang akan sampaikan tajuknya adalah berkenaan PGMA System, believe 100% in PGMA System. So, yeah, so saya akan perkenalkan dia adalah triple star per founder master dealer yang mempunyai empire 10,000 empire 10,000. So dia sekarang ni, so berdasarkan pengalaman dia, dia ada 10,000 yang memang tak ramai dealer Public Gold yang boleh dari sustain dari dulu sampai sekarang yang boleh sustain. So apa sebab dia masih boleh sustain dari student sampailah sekarang ni dia apa dah sampai full time PGDO adalah sebab kan dia percaya pada PGDO system. Okay. So sekarang ni dia sudah mencap dalam masa 4 bulan saja dia dah capai 2 tiket Switzerland, 2 tiket Switzerland dan untuk financial yang baru ni, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Saya sangat kagum sebab tahun lepas pun financial yang dulu pun alhamdulillah dia dapat 2 tiket Hokkaido. Lepas tu dia dapat first runner top recruitment. Lepas tu dia dah capai 1,500 frontline. Jadi tuan puan memang kena fokus betul-betul apa yang Tuan Azim Alif akan sampaikan. Jangan betul-betul manfaatkan peluang ini sebab kita tak tahu nak jumpa dia pun bila. So inilah peluang ini untuk tuan puan belajar. Okey. Okay. Saya akan menjemput Tuan Muda Azim Alif untuk sampaikan perkongsian. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, bukan main lagi semua eh. Saya tengok dekat ruangan komen meriah semua. Okey. Tapi saya nak bagi tahu yang suara moderator kita tadi tu, itu bukan suara filter. Itu memang suara betul. Suara Cik Awin kita. Okey. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. So terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada tuan puan semua yang join awal tadi. Yang join awal kita punya training PGBS pada malam ni. So tahniah saya ucapkan. Belum terlambat lagi untuk tuan puan invite rakan dealer tuan puan ataupun tim tuan puan untuk join PGBS kita pada malam ni. Sebab apa? Sebab insyaAllah saya akan kongsikan macam mana saya boleh percaya 100% kepada PG1 system ni. Apa sebenarnya yang ada pada PG1 system ni? Okay, dan saya akan bagi tahu apa kesan dia bila kita percaya, bila kita buat apa yang ada dalam PG1 system. Okay? So, tuan-puan boleh invite lagi rakan-rakan dealer dan juga tim tuan-puan untuk join kita punya training PGBS pada malam ni. Okay, insyaAllah. So, saya nak share screen dulu. Okay, bismillah. So tuan-puan, lupa saya nak bagi tahu tadi, terima kasih kepada moderator kita, Cik Awin Syaif, yang mana beliau masih lagi bergelar seorang pelajar, masih lagi tahun pertama semester 2 tuan-puan di UUM. Beliau masih belajar di UUM semester 2 umur 19 tahun. So ini first time, beliau jadi moderator, yang mana saya sendiri yang cabar beliau untuk join untuk jadi moderator pada malam ni. So tahniah kepada Cik Awin sebab berani untuk tonjolkan diri untuk keluar, tonjolkan diri untuk jadi moderator pada malam ni. So tahniah Cik Awin. Okay? Dan kita sama-sama doakan Cik Awin Syaif akan jadi FMP pada tahun ni, insyaAllah. Sebab customer beliau sekarang dah lebih 100 orang. Masih lagi umur 19 tahun tapi customer dah lebih 100 orang. So tahniah Cik Awin. Okay. So topik kita pada malam ni tuan-puan, believe the system.
Tuan puan tahu tak yang public goal ni ada sistem? Tuan puan tahu tak yang public goal ni ada sistem? Kalau tuan puan tahu, tuan puan komen satu. Kalau tuan puan tak tahu pun yang public goal ni ada sistem, tuan puan komen dua. Sebab saya boleh nampak dekat ruangan komen eh. Saya nampak ramai yang komen hebat Awin. Okay. Terbaik moderator. Saya ingat suara Bepin tadi, Mojo Tuan Azim Oyak semula. Okay, bukan. Itu bukan suara filter. Itu memang suara betul. Suara real eh, Cik Awin. Okay. So, tanpa membuang masa lagi, saya pun nak kenalkan diri saya juga. Okay, saya Muhammad Azim Alif bin Muhammad Zuki. Saya berasal daripada Tumpat, Kelantan. Okay, saya adalah alumni UTSI. Okay, saya baru sahaja jadi alumni pada Disember 2022 hari itu. Saya tengok ruangan komen, satu-satu semua komen satu ya. So maksudnya semua dah tahu yang bisnes kita, bisnes public goal ni ada sistem. Tapi kita sejauh mana tuan puan tahu? Sejauh mana tuan puan tahu? Sejauh mana tuan puan yakin dengan bisnes kita, iaitu bisnes public goal ni dengan sistem PG1 system. Okay, so malam ni insyaAllah tuan puan invest masa tuan puan untuk saya pada malam ni, untuk saya kongsikan macam mana saya boleh yakin 100% dengan PG1 system ni. Apa yang ada dengan PG1 system ni. Okay, insyaAllah eh. So, terima kasih tuan-puan yang komen. Sekarang ada lebih 200 mata memandang. So, tahniah tuan-puan. Boleh invite lagi rakan-rakan dealer yang lain. InsyaAllah. Okay. So, sambil yang tadi tuan-puan, saya adalah alumni UPSI. Okay, saya baru grad pada Disember 2022 hari tu. Dan selepas sahaja grad, alhamdulillah saya dapat green light daripada parent saya untuk saya buat 100. Sorry, untuk saya buat full time business public good. So, alhamdulillah. Okay. So itu adalah saya senaraikan juga perjalanan saya dalam bisnes. Tapi lepas ni saya akan sentuh lebih detail sikit perjalanan saya dalam bisnes public goal. Tak mudah tapi tak mustahil. Okay, bukan mudah tapi tak mustahil, insyaAllah. Dan saya juga salah seorang pesara mahasiswa, alhamdulillah, bersara sebelum bekerja. So kalau tuan-puan tanya saya pengalaman bekerja, saya tak boleh nak cakap. Sebab saya tak ada pengalaman bekerja tu. Melainkan kalau tolong parent, tolong saudara mara kerja tu saya adalah. Tapi pengalaman sendiri untuk bekerja tu saya belum ada lagi. Okay. So tuan-puan, doakan saya, mission saya untuk bantu tahun ni 10,000 new, sorry, 10,000 frontline. Dan mission saya untuk bantu 100 new founder master dealer menjelang tahun 2025. InsyaAllah. Tuan-puan doakan saya eh. Okay tuan-puan. So kita masuk kepada topik kita, believe the system. PG1 system dengan kod DC355-8810. Apa itu DC355-8810? Kejap lagi kita akan masuk insyaAllah. Puan Aina Madihah, inspiring. Saya pun student. Wah, tahniah. Tahniah student. Tuan puan yang masih lagi pelajar, tahniah sebab dah kenal public goal dengan usia yang muda. So ini adalah rezeki. Tuan puan jangan sia-siakan rezeki tuan puan. Okay, kalau tuan puan start dengan awal tapi tuan puan tidur tak buat business public goal, sangat-sangat rugi bagi saya. Okay, sebab everything ada di public goal. Kita boleh dapat semua benda di public goal. Okay, cuma syarat dia tuan puan kena buat dulu, faham kemudian. Okay, tuan puan kena buat dulu, faham kemudian. InsyaAllah. Okay, so saya nak masuk slide saya yang pertama, iaitu saya bermula simpan emas pada tahun 2017. Ini serba sedikit tentang saya lah. Okay, saya bermula simpan emas pada tahun 2017. Upline saya, introducer saya adalah Tuan Azam Amiri yang jadi speaker PGBS pada minggu lepas, yang jadi champion pada ERN baru-baru ni, Leadership Growth Champion. Iaitu sahabat saya merangkap introducer saya juga, Tuan Azam Amiri. Okay, kami sama usia, kami sekolah di sekolah yang sama pada darjah 1, darjah 2 dan darjah 3. Lepas tu kami berpisah dan kami jumpa balik selepas SPM. Terus saya kontak beliau untuk mulakan simpanan emas. Itu cerita, saya dah pendekkan cerita lah tu. Kalau ikutkan cerita tu memang panjang tapi saya pendekkan. Okay. Okay. So sebelah kiri tu adalah gambar kami pada tahun 2017. Bermulanya saya dalam dunia emas. So alhamdulillah. Dan gambar di sebelah kanan tu adalah gambar semasa ERN baru-baru ni. Time bulan Julai hari tu. Okay. ERN pada tahun 2023. Yang mana achievement tu yang dapat daripada tahun lepas lah, 2022. Okay, so sahabat saya ni, merangkap introducer ni, adalah Leadership Growth Champion pada tahun tersebut. So saya sangat-sangat kagum lah. So tanya, the youngest champion tuan-puan, umur 24 tahun dah jadi champion dalam public goal. Okay, so alhamdulillah, tanya. Okay,
Ini yang saya maksudkan tadi, tuan-puan. Perjalanan saya dalam bisnes public good. So, kenapa saya sertakan benda ni? Supaya tuan-puan nampak bukan senang untuk dapatkan certain-certain achievement. Okay? So, tuan-puan, saya ambil masa 2 tahun 11 bulan untuk saya jadi master dealer. Tuan-puan rasa lama ke sekejap? 2 tahun 11 bulan. Lama ke sekejap? Cuba komen. Lama ke sekejap? Okay? 2 tahun 11 bulan, 2 tahun 11 bulan tu, tuan-puan, sangat lama. Tapi pada waktu dulu, tuan-puan, dulu bukan sama macam sekarang business public goal. Dulu semua by manual, tuan-puan. Semua by manual. Nak daftar pun kena minta detail dengan customer, kena minta nama, nombor IC, nombor phone dengan email, hantar dekat staff dulu. Lepas tu suruh customer transfer duit kepada account by public goal. Lepas tu hantar balik kepada staff, baru boleh register orang pertama. Register orang kedua pun sama juga, minta detail empat benda tadi, suruh transfer, minta receipt, hantar kepada staff. Baru boleh register orang yang kedua. Begitulah seterusnya, tuan-puan. Sampai certain berapa, 200 ke 300 customer saya time tu. Paling ramai time tu, tuan-puan. Paling ramai time tu recruitment saya 11 orang dalam tempoh satu hari. 11 kali, tuan-puan, saya hantar dekat staff, hantar. Okay, maksudnya dulu tuan-puan bukan senang nak buat business public good. Sekarang dah automate, tuan-puan. Sekarang nak register hantar link je. Nak register kita boleh key in sendiri semua data. Nak buat pembelian terus boleh beli melalui kaedah FPX. So sangat-sangat senang sekarang, tuan-puan. Sebab tu ramai dealer-dealer sekarang bila follow sistem betul-betul, follow training betul-betul, mereka akan dapat jadi master dealer dalam tempoh yang sangat singkat. Okey, mentor kita cakap, Tuan Zul dan juga Mahaguru, Tuan Syukur Hashim cakap, kita boleh jadi master dealer dalam masa 18 bulan sahaja, tuan-puan. Setahun setengah. Ada ramai sekarang boleh jadi master dealer dalam tempoh 1 tahun sahaja, tuan-puan. 12 bulan. Dealer saya, tuan-puan, paling cepat dia jadi master dealer dalam masa 7 bulan. 7 bulan terus jadi master dealer, founder master dealer. So, kalau mereka boleh, takkan tuan-puan tak boleh, betul tak? Yang ada dalam ni 240 orang. InsyaAllah tuan-puan pun dapat juga. Janji kita kena follow sistem betul-betul. Kita tak boleh memandai-mandai. Kita tak boleh nak buat apa yang mentor kita tak buat. Okay, so kita follow sistem, tuan-puan. Macam moderator kita Cik Wak Insya'at tadi bagi tahu, dealer-dealer yang dulu, tuan-puan, mereka memandai-mandai. Sebab dulu tak ada sistem lagi, tuan-puan. Dulu tak ada sistem. Pijuan sistem ni tak ada. Pijuan sistem ni tak silap saya. Sorry, pijuan sistem ni ditubuhkan pada tahun 2016. Dan pada masa tu bukan senang-senang kita nak belajar tentang pijuan sistem. Kejap lagi saya ceritakan macam mana susahnya saya nak belajar tentang pijuan sistem. Okay, so tuan-puan kena tengok. Kena join training ni. Kena stay sampai habis. Okay. So saya ambil masa 2 tahun 11 bulan untuk jadi master dealer. Dan alhamdulillah tahun yang ketiga saya dapat mini SIP ke Bangkok. Dapat trip mini SIP ke Bangkok. Okey. Dan tahun yang keempat saya dapat satu tiket ke Itali dalam tempoh 11 bulan. Satu tiket 11 bulan. Okey, tahun yang kelima saya dapat double tiket ke Hokkaido, double tiket, dua tiket dalam tempoh 10 bulan. Dan tahun yang keenam saya target tahun ni, tuan-tuan, tahun ni alhamdulillah tahun yang keenam saya bersama Public Gold. Tahun ni saya target double tiket ke Switzerland dalam tempoh 6 bulan. Tapi alhamdulillah tuan-puan, rezeki saya dapat double tiket ke Switzerland dalam tempoh 4 bulan sahaja. Kenapa tuan-puan? Sebab sistem. Bila kita ada sistem tuan-puan, semua benda akan jadi mudah. So macam mana tuan-puan nak tahu tentang sistem ni tuan-puan? Tuan-puan kena stay sampai habis sebab saya nak share dekat tuan-puan pada malam ni. Okay, tuan-puan follow sistem, follow mentor, otak kita ni buka sekejap letak dalam peti ais. So kita pakai otak mentor. Apa mentor suruh kita buat? Apa mentor suruh kita buat? Sebab apa tuan-puan? Dengan mentor ni lah kita dapat berjaya dengan shortcut. Dengan singkat tuan-puan. Biar mereka yang jadi second brain untuk kita. Biar mereka yang fikirkan macam mana kita nak berjaya. Tapi dengan syarat kita kena dengar dan kita kena buat. Kalau kita hanya sekadar dengar tapi kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Rugi. Sama dengan orang tak buat lah. Sama dengan orang tak join training. So sangat-sangat rugilah. Okay. Tuan Azam, saya punya leader, Tuan Azam Amiri, selalu bagi tahu pada tim saya, 5G Associate, kalau semudah-mudah training pun kita tak dapat join, untuk grow, untuk berjaya tu lambat lagi. Jauh lagi. Jauh lagi. Kalau semudah-mudah training, buka laptop, buka telefon, buka kamera, join training, belajar.
kalau semudah-mudah training ni pun kita tak boleh nak buat lagi, jauh lagi tuan-puan perjalanan kita nak grow. Jauh lagi kita nak berjaya. Jauh lagi. Okay, sebab sekarang mudah tuan-puan. Hikmah COVID-19 hari itu, kita dapat belajar secara online. Dan membawa-bawa pula sampai sekarang. Sampai sekarang kita boleh belajar, kita boleh belajar secara online. Kalau dulu jumpa, kena pergi fizikal, kena pergi situ, kena pergi sini. Tenaga habis, duit habis. Tapi sekarang senang tuan-puan. Tuan-puan duduk dekat rumah, pastikan ada internet, ada bateri, phone tu. Duduk dekat meja, buat selesa, sediakan apa yang patut, buku nota apa semua, dan belajar. Belajar, okay? Okay, seterusnya tuan-puan. Ini serba sedikit perjalanan saya dengan bisnes Pabigo lah. Ini saya nak sertakan juga serba sedikit. Tuan-puan yang join ARN baru-baru ni, so saya nak ucapkan tahniah lah. Ini ARN saya yang pertama tuan-puan. Saya tak dapat naik stage lagi, tapi saya dah pergi ARN. Ini saya umur 18 tahun. Saya umur 18 tahun, saya pergi untuk melihat kejayaan orang lain. Saya tak dapat naik stage lagi tuan-puan. Saya pergi time tu ramai, ramai leader-leader kita yang naik stage. Tuan Azam, Tuan Zul, Cik Syukur Hashim dan Tuan SJ, ramailah leader-leader kita yang lain yang naik stage. So saya terinspirasi dengan mereka. Time tu saya belajar di matrikulasi Kelantan. Dan student yang jadi leader sekarang time tu adalah Dr. Muaz dan juga Tuan Muda Abdul Rahman. Mereka idol saya pada time tu. Sebab mereka antara student yang grow dalam bisnes pada waktu tu. So mereka, saya terinspirasi dengan mereka. So bila kami background sama, student, kalau dia boleh buat, takkan saya tak boleh buat? Kan, betul tak? So saya belajar, kami belajar dengan mentor yang sama. Kita semua belajar dengan mentor yang sama. Kita belajar dengan Mahaguru Emas Tuan Syukur Hashim. Kita belajar dengan mentor Tuan Zulkifli Syafi'i. Kita guna sistem yang diterbitkan oleh Datuk Ira Louis Ng. Kita belajar di tempat yang sama, kita buat benda yang sama, tapi kenapa result kita berbeza? So tuan-puan kena fikir sendiri yang tu. Okay? Dan ARN kali yang kedua tuan-puan, ARN kali yang kedua, alhamdulillah saya dapat 100 club. Satu award je saya dapat 100 club. ARN yang ketiga saya dapat 100 club juga. Dan yang seterusnya, yang keempat dan yang kelima, alhamdulillah award yang lagi besar dia datang. Sebab apa tuan-puan? Sebab sistem. Bila kita ada sistem, kita buat follow sistem 100% tuan-puan, kejayaan hanya persoalan masa sahaja. Follow pijuan sistem betul-betul tuan-puan. Tengok apa setiap setiap benda yang ada dekat kod DC 355-8810 tu, tengok sebiji-sebiji apa yang ada dalam tu, follow dan buat. InsyaAllah tuan, kita akan grow dalam bisnes. Okay, syarat dia kena buat. Kalau belajar hadam tapi tak buat, tak dapat juga. Okay, dan ini adalah yang paling terbaru saya punya achievement ARN baru-baru ni bulan Julai. Alhamdulillah dapat double tiket ke Hokkaido, di mana achiever-achiever ni akan pergi bulan 12 nanti. Bulan ni bulan 9, mini SIP ke Bandung dan juga Jakarta. Ramai juga tim daripada tim saya yang pergi, yang dapat, yang achieve ke mini SIP. Mini SIP bulan ni ke Bandung dan juga Jakarta. Untuk Hokkaido akan pergi pada bulan 12 nanti. So kami achiever-achiever akan pergi ke sana sekali lah bulan 12 nanti. Tuan-puan, dia bukan soal ke mana kita pergi tau, tapi soal dengan siapa kita pergi travel. Dengan siapa? Bukan soal ke mana, tapi soal dengan siapa. Kali ni tuan-puan, achiever-achiever yang pergi. Achiever-achiever, pakar-pakar, mentor-mentor, leader-leader yang pergi. So kita ada mindset yang sama. Bila kita ada mindset yang sama, kita sangat-sangat enjoy travel tuan-puan. Dah lah enjoy, travel free, 100% public go tanggung. Makan free, tidur dekat hotel yang mewah, makan makanan yang mewah. 100% public go tanggung. Lepas tu trip dengan orang-orang hebat pula, kita boleh belajar everything tuan-puan. Macam-macam kepakaran yang ada dekat sana. So sangat rugi kalau kita tak dapat join sekali. So tuan-puan kena set dalam mind tuan-puan untuk tuan-puan next trip ke Switzerland, ada 7 bulan lagi tuan-puan, target. At least tuan-puan dapat satu tiket untuk ke Switzerland. Amin. InsyaAllah. Semua yang ada dalam ni 265 orang. InsyaAllah saya doakan tuan-puan dapat tiket Switzerland. Tuan-puan, kita ada 7 bulan lagi tuan-puan. Kalau tuan-puan buat betul-betul apa yang kita belajar, apa yang kita tengah buat sekarang, buat konten, buat video, tuan-puan buat konsisten buat benda tu tuan-puan, InsyaAllah tuan-puan boleh jadi master dealer dalam tempoh satu malam sahaja. Satu malam tuan-puan boleh achieve master dealer, boleh achieve founder master dealer. Bukan satu bulan, satu malam sahaja.
bila video tuan puan FYP, tuan puan ready untuk tak tidur malam. Okay. So ini saya cakap ni based on pengalaman saya sendiri tuan puan. Pengalaman saya sendiri. Saya berani bercakap sebab saya dah lalui benda ni. Kalau tak, saya mesti sangkut-sangkut bercakap, takut nak bercakap kan. Okay. So alhamdulillah, apa yang saya dapat sekarang, proses daripada saya follow pijuan sistem. Tuan puan, hadam betul-betul apa yang ada dalam pijuan sistem dan buat. Yang penting, buat. Okay. Kita pergi next tuan puan. Kita masuk serba sedikit. Sorry, kita masuk topik kita pada malam ni, iaitu pijuan sistem. So tuan puan, pijuan sistem dan PG Business School diasaskan oleh founder kita iaitu Datuk Ira Lisan. So bukan, kita bukan memandai-mandai tuan puan. Kita bukan memandai-mandai. Pijuan sistem ni datang daripada founder kita sendiri, Datuk Ira Lisan. Datang daripada Mahaguru Tuan Syukur Hashim. Datang daripada mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan ada beberapa leader lagi, leader lain lagi. Pijuan sistem ni tuan puan, kita bukan memandai-mandai. Okay? Dan pijuan sistem ni digunakan sebagai panduan untuk dealer public goal membuat bisnes dengan betul, cepat dan harmoni. Okay? Betul, cepat dan harmoni. Kita nak grow dalam bisnes tuan puan, kita kena grow dengan cara yang betul, dengan structure yang betul. Kalau tuan puan grow dengan cara yang salah, tuan puan, itu adalah luck, nasib. Itu adalah nasib. So kita kena buat bisnes dengan cara follow pijuan sistem supaya kita dapat grow dengan betul. Kita dapat grow dengan betul, dengan structure yang betul, dengan cara yang betul dan dengan cepat. Dengan sistem kita boleh grow dengan lebih cepat tuan puan. Kita boleh grow dengan lebih cepat dan paling penting adalah harmoni. Harmoni ni tuan puan, kita walaupun kita berlainan introducer, kita team lain-lain, tapi kita boleh bekerjasama untuk grow dalam bisnes. Kita panggil sebagai interdependent. Okay, so dealer-dealer public goal yang follow pijuan sistem ni tuan puan, mereka harmoni tuan puan. Tak ada masalah. Walaupun saya daripada 5G, saya boleh bekerjasama dengan team G100, dengan team PG1M, dengan team JE24K. Okay, kita boleh bekerjasama untuk grow dalam bisnes. Sebab apa? Sebab kita follow pijuan sistem. Bila kita follow pijuan sistem, kita akan grow dengan betul, cepat dan harmoni. Okay, sebab tu seronoknya tuan puan, bila kita follow pijuan sistem, bila kita grow dengan pijuan sistem. Kita boleh tengok tuan puan perbezaan dia. Contohnya kalau pergi trik, kalau ada yang terasing, itu dealer yang tak follow pijuan sistem. Sebab apa? Dealer-dealer yang follow pijuan sistem, mereka tak akan sembang kosong. Maksudnya setiap perkataan yang mereka keluar tu perkataan yang bagus, perkataan yang memang ada dalam pijuan sistem dan memang menjurus kepada bisnes dan juga life. Tuan puan, saya dalam bisnes public goal ni bukan hanya sekadar bisnes. Saya dapat belajar banyak perkara termasuk tentang kehidupan. Tuan-tuan, saya muda lagi tau. Banyak benda lagi yang saya tak tahu. Banyak pengalaman lagi saya tak tahu. Saya tak ada. Tapi dengan public goal ni tuan-tuan, macam-macam benda saya dapat. Alhamdulillah. Circle saya, circle yang sangat positif. Kawan-kawan, sahabat-sahabat dealer sangat membantu saya dalam apa juga bidang. Saya tanya, dia jawab. Saya tanya, dia jawab. Ilmu tu tuan-tuan, kita boleh dapat secara percuma. Dan lagi bagus, ilmu tu adalah ilmu yang betul. Bila dealer-dealer public goal ni follow pijuan sistem. Okay tuan puan? Okay, ini baru permulaan. Okay, so kod kita pijuan sistem adalah DC355-8810. Okay? DC itu adalah dream chart tuan puan. Dream chart. Tiga yang pertama itu adalah 3 power. Lima yang pertama adalah 5 basic. Lima yang kedua adalah 5 night. 8 yang pertama adalah 8 golden step. 8 yang kedua adalah 8 golden rules. Dan yang terakhir adalah 10 success attitude. So saya nak pergi satu demi satu, tapi bukan menyeluruh ya tuan-puan. Saya pergi di sini untuk apa, tiga ni untuk apa, 5 basic ni untuk apa. Saya pergi secara muka dia sahaja. Okey, bukan menyeluruh. Kalau menyeluruh tak habis malam macam ni. Okey. Okey, betul, bukan sekadar emas, banyak lagi yang kita belajar. Yes, Cikgu Azrin. Thank you Cikgu Azrin. Okey. So, insyaAllah saya akan kongsikan satu persatu. Sebelum tu saya nak kongsikan dekat tuan puan. Sebelum saya pergi satu persatu kod pijuan sistem tadi, saya nak bagi tuan puan dulu macam mana nak belajar tentang pijuan sistem. Okay, mesti di antara 270 orang mata memandang ni, mesti ramai dealer-dealer yang lama kan.
So boleh komen macam mana dulu kita nak belajar visual system, senang ke susah? Boleh komen. Okay. Okay tuan-puan, dulu kalau kita nak belajar tentang visual system, kami dealer-dealer public goal ni kena hadir ke cawangan public goal setiap hari Selasa malam. Okay, sebab time tu akan dibuat Facebook live. Facebook live tu bukan page, dia group punya, group punya, dan dealer-dealer public goal ni perlu pergi ke cawangan public goal yang berdekatan. Okay, kalau di Kelantan kena pergi cawangan Kota Baru, kalau di Terengganu kena pergi cawangan public goal Kuala Terengganu, dan begitulah seterusnya. Untuk apa tuan-puan? Untuk belajar tentang visual system. Sebab live tu bertempat di Ampang yang sebenarnya. Ampang tu dia akan buat live seminar. So dealer-dealer Ampang ni boleh pergi dekat sana. Leader yang akan ceritakan tentang visual system dan dibuat secara live Facebook live dan dipancarkan di setiap cawangan public good. Sampai macam tu sekali tuan-puan dulu kalau nak belajar tentang visual system. So setiap Selasa malam, saya dengan Tuan Azam Amiri, introducer saya, by hook or by crew, kami akan sampai dekat cawangan public good Kota Baru. Kalau tak percaya tuan-puan boleh tanya staff Kota Baru, Kak Diana, Kak Ika dengan Kak Mei. Mereka saksi hidup bahawa saya dengan Tuan Azam tak pernah skip training since day one saya join dealer public good. Okay, so setiap hari Selasa malam, hujan ke ribut ke tuan-puan, saya dengan Tuan Azam akan sampai dekat branch untuk kami belajar tentang visual system. Okay, dan time tu tak ramai pun tuan-puan, tak ramai dealer pun dekat branch public good untuk belajar tentang visual system. Ini tahun 2017-2018. Okay, macam mana dulu boleh bermula nak beli emas dan macam mana maintain momentum untuk terus grow? Yang ni last kali saya jawab. Okay, so nanti MC boleh take note soalan ni. Kita go through slide dulu pada apa ni sekarang. Okay, dan yang kedua tuan-puan, macam mana cara dealer-dealer dulu nak belajar tentang visual system, kena join JLT, Jutawan Leadership Training. Sebenarnya saya nak letakkan gambar dekat bawah ni, tapi saya tak sempat nak cari gambar tu. Sebab saya join JLT tu, JLT yang ke-36, iaitu di Janda Baik. Itu first and last JLT yang saya join. Sebab total JLT tak silap saya ada 39 ke 40 sahaja. Jutawan Leadership Training ni tuan-puan untuk dealer-dealer public goal yang nak belajar tentang visual system. The whole topic yang ada tadi, DC 35, 88, 10, kami apa ni, Mahaguru, Tuan Syukur Hashim, Tuan Zulkifli Syafi'i, Mama Azizah dan leader-leader yang lain akan ajar di JLT. Dan tiket JLT ni tuan-puan pada waktu itu sebanyak 3 ke 4 gram emas. Maksudnya 7 ke 800 tuan-puan. Sebab kami belajar 2 hari 1 malam di JLT. So tapi tak ramai dealer yang boleh join, dalam 30 orang macam tu sahaja. So betapa mahalnya visual system tuan-puan, betapa mahalnya ilmu yang ada pada visual system ni. So ini tuan-puan cara dealer-dealer dulu kalau nak belajar tentang visual system. Bukan boleh akses secara mudah macam sekarang tuan-puan, tak. Kami dulu susah nak belajar tentang visual system. Okay, sebab tu siapa yang konsisten boleh nampak perbezaan dealer tu dulu dan sekarang. Kita boleh nampak beza. Okay, seterusnya tuan-puan, sekarang macam mana nak belajar tentang visual system? Tuan-puan yang ada sekarang ni 270 orang mata memandang ni, sekarang macam mana nak belajar tentang visual system? Terus dapat idea kan macam mana nak belajar kan? Of course boleh belajar di PG Business School. Setiap minggu hari Isnin malam kita akan berkumpul di YouTube ni untuk kita belajar macam mana, apa itu visual system, dan kita akan belajar juga cara marketing untuk kita growkan bisnes kita. So tuan-puan di sini tuan-puan, di channel PG Business School ni, kita boleh belajar tentang PG Business School. Sorry, kita boleh belajar tentang visual system. Okay, dan lagi bagus lagi tuan-puan, tuan-puan boleh tengok ulangan. Tuan-puan boleh tengok secara banyak kali, tuan-puan boleh belajar. Berapa kali yang tuan-puan nak tengok? Tuan-puan boleh tengok, boleh recap balik yang sebelum-sebelum-sebelum ni. Okay, sebagai contoh ini tuan-puan, ini adalah channel YouTube PG Business School. Contoh tuan-puan tengok yang ni. Ini adalah playlist. Tuan-puan buka channel PG Business School, tuan-puan pergi dekat playlist, and then sudah ada sesi dekat sini tuan-puan, visual system recap. Ini yang paling latest 2023. Yang sebelum-sebelum ni pun ada juga, tuan-puan yang scroll sahaja di YouTube tu. Okay, so tuan-puan boleh belajar banyak kali tuan-puan.
Kalau lupa boleh buka balik. Lupa boleh buka balik. Itulah apa yang saya buat dulu, tuan-puan. Kalau saya ada masa free, saya akan buka YouTube. Tapi dulu tak ada lagi YouTube, tuan-puan. Dulu tak ada lagi YouTube. YouTube untuk channel PG Business School ni. So apa yang saya buat? Saya buka YouTube, saya tengok channel YouTube dari dealer-dealer lain. Contohnya mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiqi, Mahaguru Tuan Syukur Hashim, Kak Suzy. So mereka ni antara dealer-dealer yang terawal yang kongsikan ilmu di YouTube. So saya tambah ilmu daripada mereka lah. So Alhamdulillah. Okay. Dan yang ketiga adalah kena join PLT. Ini adalah Public Goal Leadership Training. Okay. Untuk setiap tim tuan-puan sekarang, saya yakin ada training untuk kita belajar tentang PG1 System. Macam kami di 5G Associate, kami panggil training itu sebagai training PLT, Public Goal Leadership Training. Jahandra pun sama juga. Okay, PG1M pun ada training yang tersendiri untuk belajar tentang PG1 System. Tak silap saya GRP. Okay, so tuan-puan, join circle tu tuan-puan. Join circle yang mahal tu untuk tuan-puan belajar tentang PG1 System. Sangat rugi tuan-puan kalau tak belajar tentang PG1 System. Kalau kita nak tunggu jutawan dekat luar sana untuk ajar kita macam mana nak jadi jutawan juga, sangat-sangat rugi. Sebab apa tuan-puan? Sebab di Public Goal ni sangat ramai jutawan secara senyap. Okey, ramai tuan-puan, ramai. Okey, bila tuan-puan akan sampai certain level, contohnya FMB, Star FMB, dapat pin leader, pearl, jade dan sebagainya, tuan-puan akan kenal jutawan-jutawan tersebut. Okey, so insya-Allah tuan-puan, insya-Allah. Next. Okey, kita pergi one by one. Okey, DC 355-8810. So, yang pertama adalah dream chat. Yang pertama adalah dream chat. Kenapa nak buat business Public Goal? So, tuan-puan kena ada dream. Tuan-puan kena ada impian, tuan-puan. Kenapa tuan-puan nak buat business Public Goal? Kenapa? Why? Dan impian dan dream chat tuan-puan tu jangan hanya berada dalam kepala. Jangan. Jangan. Tuan-puan kena visualkan dia. Tuan-puan kena tulis. Ataupun tuan-puan beli Manila card. Tuan-puan tampal-tampal. Apa dream tuan-puan? Saya tak sempat nak letak gambar dream chat saya dekat sini. Sebab gambar ada dekat rumah ayah saya. Sekarang saya saya dah berada di tempat baru. Saya tertinggal semua benda itulah. Okay, kalau tak saya letakkan gambar dream chat saya dekat sini. Okay, so dream chat tuan-puan, kenapa tuan-puan buat business Public Goal? Tuan-puan kena ada dream. Kalau tuan-puan tak ada dream, tuan-puan akan main-main dalam business. Tuan-puan akan santai dalam business. Jangan. Daripada tuan-puan buat main-main, baik tuan-puan tak payah buat. Nanti tuan-puan akan susahkan customer, tuan-puan akan susahkan diri tuan-puan dan tuan-puan akan susahkan introducer tuan-puan. Sebab apa? Sebab kalau tuan-puan recruit customer tuan-puan tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu nak update profile sebagai contoh. Lepas tu tanya tuan-puan semua. Tapi tuan-puan pun tak tahu juga sebab tak join training. Tak nak belajar. So terpaksalah customer tuan-puan pergi rujuk introducer tuan-puan. Okay, so dia dah susahkan banyak pihak. So daripada tuan-puan buat macam tu, nak buat, lebih baik tuan-puan tak payah buat langsung. Okay, pergi cari bisnes lain yang boleh buatkan dream tuan-puan tercapai. Okay, so dream chart ni tuan-puan kena ada. Okay, dream chart ni melambangkan kenapa tuan-puan nak buat bisnes Public Goal. Okay, yang kedua adalah three power. Three power ni sejauh mana keyakinan dan kepercayaan kita terhadap bisnes kita. So antara poin yang ada dekat three power ni adalah the faith and belief, the power of good word and the power of unity. So kita akan belajar tiga benda ni dalam PG1 System. Kalau tuan-puan nak tahu lebih lanjut lagi, tuan-puan boleh tengok balik topik yang sebelum ni, PG Business School, iaitu topik three power. Okay, boleh tengok balik. Lepas habis training ni terus boleh tengok. Okay, so three power ni kita belajar tentang sejauh mana keyakinan kita dan kepercayaan kita terhadap bisnes kita, iaitu bisnes Public Goal. Okay, seterusnya berkenaan dengan 5 basic. 5 basic ni adalah oksigen bisnes kita tuan-puan. Nama pun oksigen. Oksigen ni maksudnya kalau tak ada oksigen, kita akan mati. Begitu juga dengan bisnes. Kalau kita tak buat 5 basic ni tuan-puan, bisnes kita tak akan grow. Bisnes kita tak akan grow and lama kelamaan bisnes kita akan mati and tuan-puan pergi buat benda lain. So 5 basic ni benda yang sangat-sangat penting yang tuan-puan kena jadikan 5 basic ni rutin tuan-puan setiap hari. Buat sampai jadi happy. Nak tahu apa yang ada dalam 5 basic, tuan-puan tengok balik recording yang sebelum ni tentang
PG1 system topik 5 basic. Okay, 5 basic ni dia ada 5 benda, iaitu prospecting, contacting and inviting, STP, follow up, follow through dan juga closing and servicing. So dia ada 5 benda tu yang kita kena buat setiap hari. Kalau kita tak buat, kalau tuan-puan tak buat, bisnes tuan-puan tak akan grow. Okay? Dan 5 yang kedua adalah 5-9. 5-9 ni adalah macam mana orang yang bekerja nak buat bisnes public goal. Maksudnya, tuan-puan yang bekerja makan gaji nak buat bisnes public goal secara part-time. Macam mana nak buat? So jawapannya ada dalam 5-9. So kalau tuan-puan nak tahu apa itu 5-9, tuan-puan kena tengok balik recording yang sebelum-sebelum ni yang menceritakan apa itu 5-9. Okay, kalau saya nak huraikan semua yang ada pada malam ni DC 355-8810, lamanya training kita pada malam ni habis pukul 12. So tuan-puan nanti boleh tengok balik. Tengok balik, boleh belajar balik yang sebelum ni. Okay, seterusnya tuan-puan, 8 golden step. Okay, 8 golden step ni perkara yang kita kena buat. Do. Okay, tuan-puan buatlah apa sekalipun, kena ada do and don't. Okay, kena ada do and don't. Sama juga macam bisnes kita, sistem kita, PG1 system ada do and don't dia. Okay, perkara do adalah 8 golden step, perkara yang kita kena buat. Ada 8 benda yang kita kena buat supaya bisnes kita akan grow. So, kalau nak tuan-puan nak tahu apa 8 benda tu, tuan-puan boleh tengok balik topik 8 golden step. Okay, dan 8 yang kedua adalah 8 golden rule, perkara yang kita tak boleh buat. Don't. Perkara yang kita tak buat. Kalau kita buat, bisnes kita stuck and last kali bisnes kita akan mati. Okay? Dan tuan, ini penting tuan-puan. Tuan-puan kena tahu apa itu, apa perkara yang kita kena buat dan apa benda, apa perkara yang kita tak boleh buat. Kita kena tahu. Okay? Jangan tiba-tiba kita buat, eh tak apalah. Next time aku tak buat dah. Better kita tahu tuan-puan. Better kita tahu dulu benda tu supaya kita dapat berjaga-jaga, supaya kita dapat alert dengan bisnes kita. Okay, do and don't. Benda ni penting tuan-puan. Salah satunya saya boleh bagi tahu di 8 golden rules adalah never 3C. Kita tak boleh 3C dalam bisnes kita tuan-puan. 3C tu adalah condemn, critic, complain. Tak boleh. Kita hanya boleh bagi feedback. Kritik dengan feedback perkara yang berbeza, tak sama tuan-puan. Okay, kritik dengan feedback, condemn dengan feedback tak sama. Okay, so nanti kalau tuan-puan nak tahu lebih detail, kena tengok topik 8 golden rules. Okay, seterusnya yang paling last adalah 10 success attitude. Sikap bila public goal yang berjaya. 10 sikap bila public goal yang berjaya. So tuan-puan kena tengok macam mana sikap dealer-dealer public goal yang berjaya. Okay, kena tengok daripada yang pertama sampai yang ke-10. Saya bocorkan satulah yang ke-10 tu, love PG. Love PG, cintakan PG. Kita kena buat public goal ni, bisnes kita ni macam pasangan kita sendiri. Okay, sampai level kita toreh tangan tu keluar darah merah. Memang darah warna merah kan? Sebab tema public goal kan warna merah juga. Nasib baik kena. Okay tuan-puan, so kita kena love PG. Bila kita love PG, setiap training yang public goal buat, setiap event yang public goal buat, mesti kita akan join. Itu bermaksud kita love PG. Selagi mana kita belum lagi attend all function, tak join carnival lagi, tak join event lagi, maksudnya kita belum lagi love PG. Kita tak sukakan lagi bisnes ni. So tuan-puan kena hati-hati. Tengok balik diri tuan-puan. Sama ada tuan-puan dah complete follow PG1 system ataupun belum. Okay? Okay, seterusnya. Buat dulu, faham kemudian. Okay, tuan-puan sekarang ni kalau tuan-puan nak percaya, tuan percaya and then tuan-puan buat. Kalau tuan-puan tak nak percaya, saya harap tuan-puan buat dulu. Tuan-puan buat dulu apa yang kita belajar pada malam ni, apa yang saya kongsikan ni. Tuan-puan tengok balik, recap balik apa yang ada dalam PG1 system, belajar balik ada and then buat. Buat dulu, faham kemudian. Tuan-puan, perkataan ni sangat, apa orang cakap, daripada dulu lagi tuan-puan. Daripada awal saya jadi dealer public goal, sebenarnya saya tak faham pun apa saya buat. Tapi saya dengar kata mahaguru, Tuan Syukur Hashim, saya dengar kata mentor, yang mana mereka cakap, buat dulu, faham kemudian. Buat dulu, faham kemudian. So, bila saya faham, alhamdulillah, saya faham tu dalam keadaan saya dah grow. Dia akan ada dua keadaan sahaja, tuan-puan. Time kita faham tu. Sama ada kita dah grow ataupun kita dah kena tinggal. So, tuan-puan yang mana satu? Jangan sampai kita faham tapi kita dah kena tinggal dengan dealer-dealer lain. Jangan. Okay? So, kita kena buat dulu, faham kemudian. Buat dulu, faham kemudian.
Okay, so ini rumusan lah, ini rumusan untuk semua PGO system. Saya komplikkan macam ni. Okay, kalau tuan puan nak screenshot, boleh screenshot sekarang. Okay, ataupun tuan puan nanti boleh buat secara lebih cantik lagi. Tuan puan boleh buat lebih cantik lagi, print out and dia tampal dekat tuan puan selalu tengok. Supaya tuan puan dapat hadam benda. Ini bukan silibus ya tuan puan. Ini bukan silibus. Ini adalah budaya kita. Bila public goal, kalau PGO system ada dalam diri kita, insyaAllah kita akan grow dengan lebih cepat. Okay, salah satunya kita happy dengan kejayaan rakan dealer kita. Itu adalah tujuan sistem. Kita saling support each other. Saling bantu-membantu. Kalau rakan dealer kita tak pandai nak edit video, ajar dia edit video. Kalau video di FYP, Alhamdulillah. Doakan aku. Aku pun nak video FYP juga. Macam tu. Okay? So saya kena ingatkan benda ni. Sebab mungkin kejayaan saya pada hari ini adalah doa daripada tuan-tuan semualah. So saya kena pesan siap-siap benda ni. So terima kasih untuk tuan-puan yang mendoakan saya. Okay, dan teruskan mendoakan saya lah. Dan saya pun sama juga akan mendoakan tuan-puan semua supaya kita sama-sama grow dalam bisnes Public Good untuk kita sama-sama travel ke trip-trip yang seterusnya. Okay, belum habis lagi eh, ada sikit lagi. Okay, so tuan-puan, kesan daripada kita follow PG1 system ni adalah bisnes kita akan grow. Bisnes kita akan grow, frontline kita semakin ramai, empire bisnes kita semakin bertambah, of course income kita semakin besar. Okay, sampai satu tahap tuan-puan, mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i boleh bagi jaminan kalau siapa-siapa dealer yang follow 100% PG1 system dalam tempoh 18 bulan tapi tak ada growth, tak grow pun, dah follow 100% tapi tak grow, beliau akan bagi satu dinar emas. Lepas tu tak payah buat bisnes dah. Sampai macam tu sekali. Okay. Tapi syarat dia kena follow 100%. Kena follow apa itu. Kena ada dream chart. Kena buat 3 power. Kena buat 5 basic. Kena buat 5 night. Sampai macam tu sekali. Okay. So bermaksud tuan puan, clear dekat sini tuan puan. Dan dah ramai proven success. Dah ramai produk-produk daripada PG1 system yang boleh jadi leader pada hari ini. Buktinya tuan-puan boleh tengok dekat ARN sekarang. ARN sekarang, dulu tuan-puan 300-500 orang sahaja tuan-puan peserta yang join ARN. Tapi sekarang dah cecah 1,000 dah. Dan akan datang upcoming, saya yakin akan lebih ramai lagi. 1,500-2,000 orang yang join ARN. Okay? Dan insyaAllah salah seorang yang naik stage pada ketika itu adalah kita semua. Kita semua yang join training pada malam ini. Okay? Dan kesan yang seterusnya tuan-puan, bila kita follow PG1 system, bersedia untuk naik stage banyak kali, time ARN, okay? Dan kalau sampai level ni, kita tak sempat makan pun apa yang ada dekat meja makan. Okay, dan yang nombor 6 adalah terpaksa pergi trip PGLS setiap tahun. Terpaksa tuan-puan. Sebab tengok tiba-tiba sale dah cukup, dapat satu tiket, dapat dua tiket, sampai masa pergi trip. Sampai masa pergi trip. Sampai macam tu sekali. Okay, ini adalah kesan bila kita follow PG1 system. Kita tak perlu struggle. Okay, dealer yang follow PG1 system tuan-puan, perkataan struggle tu tak ada. Saya tak dengar pun. Struggle nak MD, struggle nak FMD, tak ada. Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam PG1 system, kita road to 1,000 active frontline. Kita road to 1,000 active frontline. Bila kita ada 1,000 frontline tuan-puan, tiket tu MD, founder master dealer, founder master dealer tu kita lalu sahaja. Kita lalu sahaja. Okay, bila kita ada 1,000 frontline. 1,000 frontline tu ada dalam topik 8 golden step. Okay, macam mana nak dapatkan 1,000 frontline? Jawapan dia ada di 5 basic. Itu kaitan-kaitan dia lah. So untuk tuan-puan faham lagi tentang benda ni, tuan-puan kena tahu satu persatu apa itu PG1 system. Apa itu dream chart, apa itu three power dan seterusnya sampai 10 success attitude. Okay, so ini kesan dia tuan-puan bila kita follow 100% PG1 system. Okay, tuan-puan jangan nak buang masa nak pergi COD, nak buang masa nak buat benda tu, nak buat benda ni yang leader kita tak buat, jangan tuan-puan. Bila kita buat COD, itu adalah active income, bukan passive income. Kita business public goal, kita nak akan passive income, bukan active income. Okay, kita ajar customer kita buat dengan cara yang betul, register dia, guide dia untuk beli emas direct dengan public goal.
ajar dia sampai dia tahu macam mana nak guna apps public good. Okay, settle sekali ajar dia, next lepas dia buat pembelian, dia buat pembelian sendiri, kita akan dapat insentif, kita akan dapat sale. Okay, cukup masa, cukup sale, kita dapat treat. Cukup masa, kita pergi travel sama-sama. Best tak tuan-tuan business public good? Best kan? Sampai masa kita pergi treat, sampai masa dapat kereta, car fund, sampai masa dapat bungalow fund, sampai masa dapat reward, diamond dan sebagainya. Itu by process tuan-tuan, by process. Okay? Seterusnya tuan-tuan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay, daripada gambar ni apa yang tuan-tuan boleh lihat? Okay? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tuan-tuan, kalau sebelum ni tuan-tuan ada buat benda yang tuan-tuan rasa buang masa tuan-tuan, tuan-tuan kena tukar. Tuan-tuan kena betulkan dia. Okay, kalau sebelum ni banyak tengok TV, banyak tengok Netflix, banyak main game, tukar aktiviti tuan-tuan tu daripada aktiviti yang membolehkan bisnes kita grow. Itu adalah betulkan yang biasa. Daripada tengok Netflix, baca buku. Daripada main game, edit video, buat video dan sebagainya. Itu betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Biasakan yang betul ni tuan-puan, bila tuan-puan dah buat benda yang betul, rutinkan benda tu. Buat benda tu biasa sampai jadi habit. Hari ni baca 20 minit, esok pun buat benda yang sama juga. Read 20 minit daily. Read 20 minit daily tuan-puan, baca buku at least 20 minit sehari, ada dalam 8 golden step. Poin yang keempat, tak silap saya. Okay, read 20 minit daily. Tuan-puan buat benda ni sampai jadi rutin, sampai jadi habit tuan-puan. Okay, kejayaan kita hanya persoalan masa sahaja. Repeat buat benda yang betul. Yes, betul. Okay, sebelah kiri tu gambar time saya beratur dengan introducer saya, Tuan Azhar Amiri, 2018 untuk ambil award 100 Club. Okay, dan baru-baru ini Julai, selepas 5 tahun, kami buat bisnes bersama. Alhamdulillah, kami beratur di barisan yang sama. Beratur di barisan yang sama untuk kami ambil award-award yang tertentu. Okay, ini adalah proses tuan-tuan. Proses. Bukan senang tapi tak mustahil. Okay, tuan-tuan, kalau saya dulu boleh buat jadi master diri dalam tempoh hampir 3 tahun, untuk sekarang ni tuan-tuan boleh singkatkan benda tu. Boleh singkatkan benda tu. Okay? Sekarang tengok tuan-tuan tengok saya, saya mungkin tuan-tuan beranggapan saya muda lagi, banyak energi lagi, kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, dengan sistem yang kita ada sekarang, semua orang boleh berjaya. Okey, kalau tuan-tuan perasan sekarang, siapa leader-leader yang baru, kebanyakannya adalah student. Student, cikgu, pekerja awam, suri rumah, mereka pun boleh grow bersama dengan business public good. Okay, so sekarang ni sesiapa sahaja boleh berjaya dengan business public good. Sebab apa? Sebab kita ada sistem, iaitu PG1 system. Siapa follow 100%, dia akan dapat kejayaan-kejayaan yang sama yang leader-leader kita dapat. Okay, mentor Tuan Zul cakap, untuk kita dapatkan kejayaan sama, untuk kita berjaya, kita hanya kena buat 3 benda. Kita kena tahu apa yang orang berjaya tahu. Sorry, yang pertama kita kena fikir sama macam orang berjaya fikir. Yang kedua, kita kena tahu apa yang orang berjaya tahu. Dan yang ketiga, kita kena buat apa yang orang berjaya buat. Okay, lepas tu insyaAllah kita akan dapat apa yang orang berjaya dapat. Kalau dia dapat pergi trik, kita pun dapat juga. Okay, begitulah achievement-achievement yang seterusnya. Okay, so tuan-puan jangan mengalah. Sebab orang berjaya ni, dia bukan tak pernah jatuh, tapi dia tak pernah mengalah. Orang berjaya ni bukan tak pernah down tuan-puan. Down banyak kali pernah down. Tapi bagusnya orang berjaya ni, mereka tak pernah mengalah. Sebab tu kita kena jadi macam mereka juga, jangan cepat mengalah. Okay, setiap kegagalan yang kita buat tu, itu adalah proses pembelajaran untuk kita. Okay, sebab tu setiap kegagalan yang kita buat, kita tak akan ulang kegagalan yang sama. Setiap kerja yang kita buat, kita akan ada improvement, improvement, improvement. Kerja, 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 walaupun kita tak dapat result lagi, at least hidup kita better daripada dulu. Kerja, kerja, kerja lagi, belajar lagi, belajar lagi, walaupun kita tak dapat result, hidup kita better daripada yang sebelum ni. Sampai satu masa kita akan boom, insyaAllah kita akan dapat result. Yang penting kita kena konsisten. Okay tuan-puan? So untuk next, so tuan-puan doakan saya, ini adalah mission saya. Okay, misi saya untuk melahirkan 1,000 frontline
sebelum Januari 2024. So saya ada dalam 4 bulan lagi. So doakan saya. Dan wawasan saya pada tahun 2025, saya nak ada 100 founder master dealer di bawah bimbingan saya. InsyaAllah. So tuan-puan doakan saya. Jadi sampai di sini saja tuan-puan. Sampai di sini saja saya punya sharing pada malam ni. Saya pas kembali kepada MC kita, iaitu Cik Awin Syahin. Okey, terima kasih Tuan Muda Azim Halif atas perkongsian yang sangat menarik. Tuan-puan suka tak? Cuba komen. Kalau suka, komen di bawah, saya akan bacakan. Kalau ada soalan, tuan-puan boleh ajukan juga di komen. Nanti saya akan bacakan untuk kepada Tuan Azim Halif untuk beliau jawab. Okay, so kita dah nampak macam mana Tuan Muda Azim Malik ni bina business Public Go ni sejak dari student lagi. Dari student sampai lah dia sustain sekarang dah 6 tahun dengan achievement yang terlalu banyak sampai dia terpaksa terima segala reward-reward yang Public Go sediakan. Kita just buat follow PGO system, follow mentor, semua itu teruskan belajar dan buat itu yang penting. Okay, sekarang ni ramai yang cakap suka-suka je. Jadi saya harap tuan-puan bila dah tahu ni, buat praktikkan. Okay, kalau macam saya boleh jadikan Tuan Muda Azim Alif ni memang sebagai role model saya untuk berjaya juga. So tuan, so orang kepada tuan-tuan, tuan muda yang lain, tuan-puan juga yang lain, boleh jadikan Tuan Muda Azim Malik ni sebagai role model ataupun pada produk-produk PG1 system yang lain tu untuk kita bangunkan bisnes Public Gold. So kita nampak jap. Ada soalan ke? Jadi saya ada satu soalan je dari yang saya dapat dari tadi. Soalan yang saya dapat tadi, macam mana dulu boleh bermula nak beli emas dan macam mana maintain momentum untuk terus grow? Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Okey, macam mana dulu saya bermula nak beli emas sedangkan saya masih lagi student? Okey, time tu saya nak tunggu result SPM saya. Nak tunggu result SPM. Baru lepas exam, lepas tu nak tunggu result tu, kerjalah dulu kejap. Okey, saya kerja dekat kilang keropok Leko. Kerja dekat kilang keropok Leko ni dekat Kelantan, dapat gaji hari. So, bila mana dapat gaji hari, tuan-puan, ada duit banyak lah. Bila dapat duit banyak ni, lainlah. Kalau kita kan orang muda kan, saya pun boros time tu. Alhamdulillah saya scroll Facebook, rezeki saya jumpa Facebook Tuan Azam Amiri. So terus contact dia untuk mula menabung dalam bentuk emas dengan Public Gold. Sebelum Public Gold saya ada jumpa satu, sebelum Public Gold ada syarikat lain dulu yang saya mula menabung dalam bentuk emas. Time tu saya ingat lagi 400.5 dapat 0.5 gram je. So memang rasa kena scam lah. Tapi nak buat macam mana, itu permulaan untuk saya kan. Tapi alhamdulillah lepas kenal Public Gold, terus saya konsisten menabung emas dengan Public Gold. Okey, itu soalan yang pertama, macam mana saya boleh bermula menabung emas. Yang kedua, macam mana boleh growkan momentum. Okey, macam saya cakap tadi, topik yang pertama dalam PG1 system tadi, kalau tuan-puan perasan adalah DC, dream chart. Dream. Tuan-puan nak buat apa sekalipun, kena ada dream. Okey, bila dream kita besar tuan-puan, masalah yang besar pun kita nampak kecil. Tapi bila dream tuan-puan kecil, masalah kecil pun boleh nampak besar tuan-puan. Sebab itulah tuan-puan, alhamdulillah dengan dream-dream saya yang saya buat, saya visualkan apa yang saya nak, alhamdulillah sekarang ada beberapa dream saya yang dah tercapai dan road to next dream saya lah. So tuan-puan, nak buat business Public Gold kena ada dream. Sebab tu topik yang pertama dalam PGO system adalah dream chart. Sebab tu saya tekankan tadi, topik dream chart ni penting. Okay? Dan bukan malam ni tuan-puan belajar tentang dream chart terus faham tak? Tuan-puan kena specifically apa itu dream chart. So tuan-puan kena buka balik YouTube channel PG Business School ni, nanti tengok balik apa itu dream chart. Okay? So saya harap menjawablah. Saya pass balik kepada Cik Awin. Ni,
Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Tuan Muda Azim Alif. Dan sekarang ini kita ada soalan yang kedua daripada Puan Nur Hilyati Muhammad Ali. Saya nak tanya, apakah perkara yang membuatkan Tuan Azim paling down sepanjang melaksanakan bisnes Public Gold ini? Dan bagaimana Tuan Azim tackle situasi ketika itu? Okey, baik. Terima kasih Kak Yati. Ini Kak Yati rakan dealer saya juga. Okey, so terima kasih atas soalan tersebut. So, buat bisnes ni tipulah kalau cakap tak ada down. Betul tak? Tapi untuk situasi saya bila saya down tu, saya tak ingat apa perkara. Dululah mungkin. Okey, saya ingat satu. Di time matrikulasi Kelantan. Okey, time satu matrikulasi, time tu tahun pertama saya buat bisnes Public Gold. Dia, kita tak mecet lagi, bukan tak mecet, minda saya belum lagi matang tentang bisnes. Jadi bila toksik datang sikit, saya down. Toksik datang sikit, saya down. Sebab ada satu masa tu, bila masuk Dewan Kuliah, time tu ada 197 student dalam kuliah tu. Bila saya masuk lambat kelas tu, dan kawan saya panggil saya dengan nama yang kuat, iaitu Black and Gold. Black and Gold. Saya tak adalah cerah sangat. Tapi perkataan yang dia panggil saya tu buat saya rasa lainlah. Tapi alhamdulillah dengan apa orang cakap, selepas tu saya belajar macam mana nak settlekan toksi-toksi ni. Saya belajar the power of rejection. Okay, the power of rejection. Rejection ni bukan hanya daripada customer ataupun prospect yang reject kita, tak. Daripada toksi-toksi pun kita boleh apply the power of rejection ni ke arah situ. Okay, so apa sahaja toksi yang datang lepas tu, saya dah tak ada masalah. Panggillah saya nak panggil apa sekalipun. Sama juga tuan puan, kalau tuan puan malu nak buat video, takut orang cakap tu, takut orang cakap ni, tak payah malu tuan puan. Tak payah malu, sebab diorang tak bayar kita pun. Dan kita bukan buat benda yang salah. Okay, benda yang kita buat ni, kita share ilmu, kita educate orang tentang emas. Bila orang dapat apa yang kita sampaikan, dia dapat ilmu, kita dapat pahala. Ingat benda tu tuan puan, reach more people. Okay, tak salah pun kita buat benda ni, sebab kita share benda yang bagus. Okay, so insyaAllah, so saya harap menjawab, saya pass balik kepada Cik Awinah. Alhamdulillah, semoga jawapan tersebut memberi kata-kata kata-kata semangat pada Puan Hilati dan semua. Dan ada soalan yang ketiga daripada Encik Muhammad Syazwan. Untuk dealer student baru, apa perkara kena buat dulu? Okey, untuk dealer student yang baru, apa kena buat dulu? Untuk student dealer student lah ni. Student lagi tapi dah jadi dealer. Okey, perkara yang pertama kena buat adalah kena cari ilmu. Kena cari ilmu sebanyaknya. Sama ada ilmu tentang emas ataupun ilmu tentang mindset. Okey, dekat mana nak cari? Kalau ilmu tentang emas tu, kita boleh belajar melalui dengan cara baca buku. Paling cepat baca buku. Hadam buku buku Wang Emas, Misi Bebas Hutang, buku Masa Untuk Emas, buku Tuan Azizi Ali, semua buku tentang emas, baca supaya kita ada ilmu. Sebab kita nak ajar orang tentang emas ni, kita nak educatekan orang tentang emas, so kita kena ada ilmu emas dulu. Supaya bila prospek datang, kita boleh jawab dengan confident. Itu yang pertama. Yang kedua, kena belajar tentang bisnes, kena belajar tentang motivasi. Sebab kita akan ada kita down, akan ada kita up. So bila kita down, tempat yang kita kena ada adalah dengan circle-circle bisnes kita. Tuan puan jangan lari daripada bisnes. Okay, kalau ada training, walaupun tuan puan down, join training. Sebab mereka ni lah akan support, akan tarik tangan tuan puan balik untuk tuan puan buat balik dalam bisnes. Okay, kalau kita rasa masalah kita tu dah besar, tuan puan yakinlah sebenarnya lagi ramai orang yang masalah dia lagi besar daripada kita. Kalau kita dah rasa masalah kita besar, orang lain lagi ada masalah besar daripada kita. Tuan puan kena yakin ke benda tu. Orang lain ada lagi susah daripada kita. So, sebab tu saya cakap tadi, kena ada big dream. Bila dream kita besar, masalah yang besar pun kita nampak kecil. Okay, so untuk newbie-newbie, dealer-dealer yang baru, cari ilmu dulu. Cari ilmu dulu, lepas tu teruskan. Teruskan buat perkongsian melalui media sosial. Supaya kita dapat grow dengan lebih cepat dan supaya kita dapat reach more people dengan video-video yang kita buat. Okay, so saya harap menjawab. So itu sajalah daripada saya pada malam ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Muda Azim Alif atas
Perkongsian sangat memberi semangat kepada semua dealer-dealer public gold yang sekarang ni setia mendengar perkongsian yang sangat mahal daripada proven success daripada produk-produk PG1 System sendiri. Yang dah melalui pengalaman dari dulu lagi yang kita tak boleh dengar daripada dealer sekarang ni. Jadi, saya harap tuan-puan manfaatkan sebaik mungkin PG1 System yang ada sekarang ni. Dia ibarat macam kita nak naik kapal terbang ke kita nak naik taksi. So, masalah kapal terbang kan nak cepat sebab kita ada sistem. So, macam tu juga PG1 System ni akan jadi guideline tuan-puan untuk terus berjaya kekal konsisten macam mana Tuan Muda Azim Malik ni boleh berjaya sampai sekarang. Dah sampai 6 tahun dah sekarang. So hebat kan? Empire pun dah sampai 10,000. So insyaAllah Tuan Puan pun boleh capai apa yang Tuan Muda Azim Malik ni capai dengan syarat Tuan Puan kena belajar, terus belajar dan kena buat. Itu yang penting. Jadi, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kepada 249 orang yang masih setia sekarang ni. Jadi, jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Success is predictable. See you at the top. Bye-bye.